Halo, saya Andrian Apriandi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Serang, mahasiswa Sistem Informasi Kelautan. Saya sedang berada di Desa Lontar, di kawasan tempat budidaya rumput laut, yang sekarang ini di belakang saya banyak rumput laut yang sudah berhasil dipanen, yaitu dari kelompok Pak Asmawi, beserta anggota dan para petani yang lainnya. Di sini saya tadi sudah menanyakan beberapa hal mengenai rumput laut, kendala dan lain-lain untuk kepentingan petani ke depannya mengenai pemanfaatan rumput laut yang lebih baik, bahkan dari segi pengukuran dan pengecekan mengenai kualitas air untuk keberlangsungan hidup rumput laut. Jadi nanti untuk kegiatan selanjutnya itu akan ada pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di hari Jumat. Pengabdian ini itu berbasis sosialisasi kepada para petani rumput laut untuk penggunaan salah satu teknologi yang sudah dikembangkan dari pengabdian ini, yaitu sistem monitoring kualitas air. Nah, sistem monitoring kualitas air ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh yang bersangkutan, yaitu mengenai pemberdayaan media-media dan internet mengenai Internet of Things atau yang sering disebut IoT. Nah, untuk teknologi ini tuh sudah banyak digunakan untuk di tahun-tahun sekarang, karena memang berbasis internet itu sangat penting untuk tahun-tahun ataupun untuk zaman-zaman sekarang, karena sudah banyak digunakan beberapa teknologi pengukuran yang berbasis digital, yang memang dimana untuk hal tersebut itu memakan banyak waktu dan banyak biaya juga. Nah, jadi untuk hal ini banyak sekali sekarang teknologi-teknologi yang bisa disederhanakan melalui Internet of Things, minim biaya dan juga mudah untuk cara pemakaian dan penggunaannya. Stay tune terus di channel ini karena bakal ada banyak lagi kegiatan-kegiatan mengenai pengambilan ini. See you next video. Terima kasih. Untuk mengukur pH, mengukur suhu, ya. Saya juga alhamdulillah.